Assalamualaikum guys, sekarang kita lagi berada di Museum Aceh. Kita tadi sudah melihat-lihat rumah Aceh, miniatur Masjid Baitur Rahman Banda Aceh. Hari ini berkaitan dengan hari 1 Muharram. Sebenarnya museum ini ditutup ya sebenarnya. Makanya kita lihat di sini bangunan-bangunan museum ini ditutup. Jadi kita cuman bisa mengeksplor dari luar saja, seperti rumah Aceh ini. Ya, seperti ini. Hampir semua tempat wisata di Banda Aceh ditutup di hari tanggal merah ini. Nah, ini. Di belakang saya ini ada rumah Aceh yang juga sedang direhab atapnya. Yaitu untuk pemugaran ya. Dalam memperingati hari ulang tahun dari rumah Aceh ini. Makanya direhab atapnya ini supaya kita bisa memasukinya. Nah, sedangkan ini kita tidak bisa masuk, cuman bisa melihat dari luar seperti ini.
ini ditutup, kita tidak bisa masuk ke gedung-gedung seperti ini, kantor dan perpustakaan ini. Dapat informasi. Gak bisa masuk, guys. Kita lihat-lihat di luar saja. Ini pustaka. Gak bisa kita masuk. Kita lihat di luarnya saja. Sebenarnya hari ini banyak juga wisatawan yang datang, cuman ya itulah, gak bisa masuk ke dalam, cuma bisa lihat-lihat seperti ini. Jadi anginnya lumayan kencang ini, guys. Kita keliling-keliling saja nih. Kita lihat orang berfoto keliling-keliling. Ini ada makam raja-raja dinasti Bugis di sini. Makam raja-raja. Waduh, guys, sayang sekali semua bangunan-bangunan ditutup, termasuk museum ini.